Wali Kota Sibolga M. Serputoruk bersama-sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai menggelar acara pencanangan zona integritas dan pemusnahan barang milik negara hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol pada Kamis 24 Oktober 2019 lalu di KPPBC TMPC Pelabuhan Sibolga Jalan Horas Sibolga Sambas. Pencanangan zona integritas ini dilakukan oleh Wali Kota Sibolga M. Serputoruk yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumbud Oja Olivia serta Kepala Kantor KPPBC Sibolga Kurnia Saktiono. Di Kota Sibolga M. Serputoruk dalam sambutannya pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang besar terhadap keberhasilan KPPBC Sibolga menyetorkan pajak kepada negara sebesar 10 miliar setiap tahunnya. Padahal kata Sarpi, KPPBC Sibolga tidak diberikan target apapun terkait pajak ini oleh negara. Atas keberhasilan ini, Wali Kota Sibolga meminta KPPBC Sibolga bersama seluruh stakeholder yang ada meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. KPPBC harus cepat dan tepat dalam menjalankan fungsi pelayanannya. Ia pun berharap agar hubungan baik yang sudah berjalan selama ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga terbangun sinergitas yang positif dalam kemajuan dan pembangunan di Kota Sibolga khususnya dalam mewujudkan pemerintahan dan pelayanan yang berintegritas. Kami menyambut baik apa yang dicita-citakan disemangati oleh Bea Cukai Sibolga dengan dukungan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara. Mari sama-sama kita dukung ketertiban ini sehingga demikian negeri kita ini tambah lama tambah baik. Kami ucapkan selamat dan sukses buat Bea Cukai. Saya sampaikan Bu, Bea Cukai Sibolga ini walaupun kecil-kecil belum ditargetkan, saya kaget juga ternyata sudah bisa mencapai pemasukan negara 10 miliar rupiah. Selain pencanangan zona integritas, pada kesempatan yang sama juga dilakukan pemusnahan barang sitaan yang berpotensi merugikan negara akibat tidak terpungutnya cukai atas barang-barang tersebut. Pemusnahan dua jenis barang sitaan tersebut dengan cara dibakar dan dipecahkan. Bea Cukai, makin baik! Bea Cukai Sibolga!